berita hasil pertandingan Liga Champions Chelsea versus Real Madrid perempat final leg kedua agregat 04 Rabu 19 April 2023. Real Madrid mengalahkan Chelsea 2-0 via Brest Rodrigo di leg kedua perempat final Liga Champions. El Real lolos ke semifinal dengan agregat 4-0. Chelsea vs Real Madrid tersaji di Stamford Bridge, Rabu 19 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tamu punya keunggulan 2-0 di leg pertama. Kedua tim imbang tanpa gol di paruh pertama, Real Madrid mencetak 2 gol via Brest Rodrigo yang membawa mereka menang 2-0. Hasil ini mengantarkan Real Madrid ke semifinal Liga Champions. Pasukan Carlo Ancelotti menunggu pemenang antara Bayern Munich vs Manchester City. Jalannya pertandingan Chelsea membuat peluang pertama pada menit ke-10, bola sepakan voli N'Golo Kanté meluncur tipis di sebelah gawang Real Madrid. Los Blancos balik mengancam 9 menit berselang, bola tembakan Rodrigo di kotak penalti membentur sisi kanan gawang Chelsea. Peluang emas kembali didapat Madrid pada menit ke-26, bola tendangan Vinicius Junior dari sisi kiri dapat diblok Kepa Arrizabalaga. Madrid mendapat lagi momentum 6 menit berselang, kali ini giliran bola tembakan Luka Modric yang ditepis Kepa. Tim tamu menyerang lewat skema serangan balik 5 menit sebelum turun minum, dua percobaan dari Vinicius Junior dan Karim Benzema masih belum membuahkan hasil. Chelsea nyaris membuka skor di injury time melalui Marc Cucurella, bola tembakan on targetnya diblok Thibaut Courtois, babak pertama tuntas tanpa gol. Tim tuan rumah tancap gas di babak kedua, asyik menyerang. Chelsea justru kebobolan pada menit ke-58. Gol Rodrigo sukses memecah kebuntuan untuk Real Madrid. Dia membawa bola dari sisi kanan dan mengirim umpan ke Vinicius Junior. Bola dikembalikan lagi ke Rodrigo yang menceploskan bola ke gawang. Chelsea masih kesulitan membongkar pertahanan Real Madrid. Thibaut Courtois tampil gemilang dengan melakukan beberapa saves. Gol Real Madrid menggandakan keunggulan pada menit ke-80. Rodrigo kembali menorehkan namanya di papan skor. Bintang Brasil itu tanpa kesulitan menaklukkan Kepa Arrizabalaga usai mendapat umpan matang dari Federico Valverde. Real Madrid unggul 2-0 dan menjadi skor akhir pertandingan.